Saudara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta pemudik yang akan kembali ke perantauan untuk menunda perjalanan mereka. Permintaan ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan saat meresmikan terminal di Semarang, Jawa Tengah. Penundaan menurut Menteri Perhubungan diperlukan karena masih ada 64% pemudik yang belum balik. Sementara puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu esok. Menteri Perhubungan meminta para pemudik untuk bisa menunda melakukan perjalanan arus balik dengan memanfaatkan libur cuti dari perusahaan atau tempat bekerja. Saya khawatir, Bu. Hari yang besok itu, walaupun sudah ada one way, ganjil genap, tetap mengkhawatirkan. Minta para media menyampaikan pada masyarakat, Bu, ya, oh, kondurnya itu Senin, Selasa, Rabu. Kenapa? Kan pemerintah sudah memberikan hak cuti.